kita dengan Forkopimda, dengan Camat, yang masalah di desanya, kita mengadakan pendekatan kepada masyarakat agar masyarakat juga jangan mengadakan kegiatan atau tawuran karena tidak ada manfaatnya, tidak ada apa gunanya, yang ada adalah kerugian. Tapi kita harus bersama-sama, maka tadi di samping itu juga kubu yang membawa rakyat yang tawuran, maka di sana ada perjanjian atau mengadakan komitmen untuk menjaga kondisitas daya. Dan nanti disaksikan oleh pemerintah juga. Kalau dampaknya ada berapa korban dan rumah rusak? Masih proses penyelidikan. Oh. Ya, tunggu aja.